Record.2A-nya ya. Jadi dia hanya baru keluarnya. Jadi kita menginputkan data, kemudian tidak perlu kita menanya berapa jumlah data gitu ya. Atau 123, ini salah. Tetap pertama ya. Ini masih benar dia. Cuma 190, tidak salah juga masih masuk nih ya. Ini 120, ya masih masuk dia. Nanti kita batasi lagi. Ya. Segitung dia. Tiga orang, 120 masih masuk. Rata-rata 103 kan nggak mungkin. Nah, nanti baru kita, cuman untuk keluarnya kita tidak perlu lagi menghitung data. Ya. Nah, karena ada data terakhir yang masuk, tapi tidak dinilai, maka di sini dikurang satu ya. Kalau masih sebelum satu, nilai terakhir juga kita kurangi. Ini ya. Dan satunya nggak masuk. Nah, kurangi ya. Contohnya gini tadi kita buat yang pas aja dulu ya. Pokoknya semuanya 70 gitu ya. 70, 70. Min satu gitu ya. Ya harusnya kan 70 ya. Karena data terakhir tidak dihitung. Nah, tetapi data yang salah juga masih masuk. Nah, ini ya. Hasil ininya kan saya share di sini ya. Ini masih masuk ya. Data yang salah masih masuk nih. Ya. 90, ini min 90 itu masih masuk. Nah. Ya, satu datanya nol dia kan nggak mungkin nol kan sini dia ya, masih masuk data. Nah itu kita batasi untuk program berikutnya nih 42A 42B. Nah di sini ada dua nilai pengulangannya di sini untuk menghentikan programnya, jadi masukkan 42B ya, 2B ya. Ini bolak-balik saya ya, 42B. Karena 42B itu kita akan menambahkan ya, satu perintah lagi supaya data kita itu data yang benar saja yang dimasukin. Jadi dari 0 sampai 100 sendiri ya. Validasi input. Inputnya divalidasi. Jadi kalau nilainya kecil dari min 1, kalau min 1 itu berarti ya, itu 0 sampai 100 ini satu, karena min satu ini untuk berhenti. Kemudian nilainya 0 sampai 100. Di atas 100 juga akan ditolak, di bawah 100 di bawah min satu juga ditolak. Min satu dia tidak data tapi adalah untuk keluar ya. Mengakhiri input. Nah, itu coba copy paste latihan 42B ya. Laman ininya ya, 42B ya. Ini saya jalankan. Jadi kalau data yang tadi min 90, dia tidak akan masuk. Saya tutup dulu ini ya, saya. Karena ini direkam. Jadi kalau kita jalankan di sini dia kita masukin data yang tadi nih, umpamanya min 120, 120 gitu ya. Ya kan? Tolak. Data input Anda salah. Min tadi min 90 juga akan ditolak. Jangan min 1, min 1 nanti langsung keluar ya kan? Nah, datanya baru kita masuk tadi. Oh, datanya 90. Baru masuk deh kan, data kedua. Salah lagi data kita umpamanya. 300, dia nggak hitung lagi. Salah lagi. Jadi data yang tersimpan baru 90 ya. Itu kan. Ya, ini kan kita nilai masih itu kan 0 sampai 100. Pertama tadi kan dia ngitung. Di atas 100 juga masuk, di bawah 0 juga masuk. Nah, ini tidak ada data di bawah 0 kan? Tidak ada data di atas 100. Nilai nggak ada di atas 100. Nah, ini 100. Paling rendah 0. Nah, minus dia juga sekolah. Ya, ini dia perintahnya tadi. Perintah untuk nolak tadi ini dia. Perintah juga while di sini. While, jika nilainya kecil, ini or ya. Or itu jika persamaan di sini atau persamaan di sini benar, salah satunya ya. Katakan tadi nilainya min 90. Min 90 kecil dari ini kan, benar kan? Nah, udah dia langsung inputkan data Anda. Kemudian data 120. 120 tidak kecil dari ini kan? Salah. Tapi 120 kecil besar daripada 100 kan? Benar, ini salah or benar, dia akan benar lagi masuk lagi sini input data Anda. Tapi saya masukin 70. 70 kecil enggak dari min 1? Enggak kan, lebih besar kan? 70 besar enggak dari 100? Enggak kan? Nah, langsung dia masuk. Data tadi tidak
Di sini dia langsung setelah input sini dia akan lewat langsung sini. Oh, totalnya bertambah. Masuk lagi data 60. Nah, kita coba ini ya. Ini saya terpaksa bolak-balik ya karena untuk dia rekam. Ini data yang masuk tadi baru 90. Nah, kita tambahkan lagi. Sini ya. Ya benar lagi kita masukin ini salah kan tolak, ditolak, ditolak. Datanya 80 umpamanya. 10 masuk lagi nih. Tanya data ketiga nih. Ya. Coba data yang salah dimasukkan ya di bawah itu, dia tidak akan dihitung. Jadi 80 tambah 90 saya berhenti dulu. Ini rata-ratanya 85 nih, harusnya kan. 170 karena 80 ditambah 90. Ini tidak dihitung, ini tidak dihitung, ini tidak dihitung, ini satu tidak dihitung. Ini satu memang kita keluarkan ya. Dihitung dulu tapi dikeluarkan lagi. 85 ya kan? Jadi ini validasi data. Jadi setiap program nanti kita harus memvalidasi datanya hanya yang benar yang diproses. Kalau tidak, dia tidak akan menilai. Pokoknya dia yang input masuk dihitung. Padahal kita datanya kita udah pastikan di sini data hanya 0 sampai 100. Tapi di luar ini dia juga masuk ke program ini tadi ya. Nah, program apa 42A tetap dihitung. Keluarnya dengan satu benar, tapi min 2 masuk, dia min 10 masuk, 120 masuk, 300 masuk. Nah, di sini tidak lagi. Yang di bawah min 1 tidak dihitung. Ulang lagi gitu, inputkan lagi. Kan nilainya tidak masuk ke perhitungan ya. Nah, nilainya tidak masuk masuknya ke sini. Inputkan lagi nilainya. Selagi dia salah di bawah min 1, di atas 100 dia akan suruh ulang lagi nilainya. Kalau dia udah benar, nah baru dimasukkan lagi. Kan nilai pertama nih katakan benar, masuk sini deh kan. Nilai 90, 90 di total 90 karena ininya totalnya kan 0 awalnya ya. Total 0 ya. 0 ditambah 90, 90. Masuk kita datanya 200. Sini. Salah 200 tidak kecil daripada ini, salah. Ya. Kemudian 200 tidak besar daripada ini, salah. Berarti dia input lagi datanya. Jadi belum masuk ke sini dia nih. Masih putar di sini dia. Masuk lagi min 50. Kan? Masuk sini nih, min 50, ya kan? Min 50. Kecil dari ini, ya kan? Ini tapi salah, ini benar, ini salah, ulang lagi. Masuknya oh 50, 50 kecil ini salah, 50 ya kan? Besar dari ini salah, kan enggak? Langsung dia ke sini. 90 ditambah 50 dan seperti itu seterusnya. Nah, ini coba ya beberapa angka. Jadi coba yang salah di bawah 100, di atas 100 dan di bawah 1. Jadi dicoba ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Coba ya. Coba itu ya. Nah, 2B itu ya. Kemudian kita ambil contoh lagi. 43. Ini pengulangan yang mirip dengan apa namanya tabungan kemarin. Dan tabungan ya. Jadi datanya sekali dia akan memprogram. Dia akan kita membuat tabel apa namanya tabel bilangan dan kuadratnya. Dengan ininya pengulangannya satu-satu. Jadi setelah satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, ada batas ya. Itu bilangan bulatnya. Nah, ini contoh program 43. Yang pasti 43 ya. Tiga di copy paste ini. Empat tiga dijalankan ya. Nah, ketiga dia akan membuat program pengulangannya tergantung kita berapa kali data Anda berapa yang mau diulang. Ya, udah positif ya. Contohnya ini dia. Nanti akan dari sini akan saya kasih tugas nanti. Program akan menampilkan tabel bilangan bulat dan kuadratnya. Nah, dimulai dengan satu dan berakhir dengan bilangan yang diinputkan. Pemain masukin 5 ya. Jadi dia mulai dari 1 sampai 5. Kuadratnya 1 kuadrat sampai 5 kuadrat. Salam. Bilangan satu.
kecil lagi. Salah. Pelat kecil dari bilang. Sebentar, ini ada yang salah di sini ya. Bilang pelat mulai satu, bilang bulatnya pelat lima, lima kecil. Bilang bulat kecil banyak. Bentar, ini ada yang salah sekitar. Oh, di situ memang sih. Oh, berarti itu kita dari belakang sih. Jadi itu ya kurang dari 0,1 berarti di salah ya, Pak. Ntar deh dia. Sekarang ini bilangan satu itu persen. Ini dia, tampilkan sininya ya. Dan itu rekam. Kalau ketemu nggak ada nih yang masuk. Nah, ini dia. Bilangan masukin, dia akan mengulang kan? 1 sampai 5. Kemudian kodratnya. Di mana ini dia? Ini ya. Nah, saya tutup ininya. Tadi dianya di sini, dia pengulangannya. Pertama dia akan ngecek ininya ya. Ini bilangan salah tadi. Bilangan bulat kecil dari bilangan. Namanya saya masukin bilangan bulatnya tadi kan. Ini yang kita inputkan. Ini bilang satu ya. Kita masukin. Itu di kapsulnya dimatiin itu di kejadian ini. Jadi dia, umpamanya saya masukin bilangan bilang bulat positif ya. Masukin bilangan bulat positif gitu ya. Tapi kalau bukan positif dimasukin dia akan salah. Min, coba ya. Kita jalankan ya. Saya ubah dulu sini supaya kerekam. Ya. Komen masukin min. Bilang positif kita masukin negatif. Min 20. Salah deh kan? Bilangan bulat positif kan? Masukin bilangan bulat positif. Kembali lagi. Oh 20 baru kita enter. Ya kan? Baru dia. 1, 2 sampai 20. Di sininya kodaknya. Satu kodat, satu, empat kodat, dan seterusnya. Nah, ini dia berdasarkan dari bilang sebelumnya kan. Ini increment satu-satu. Satu, dua, tiga. Incrementnya sini nih. Bilangan ya. Awalnya bilangannya satu. Kemudian kita outputkan kan di sini. Bilangan. Setelah itu kodratnya POW atau bilangan kali bilangan. Kemudian dia nambah satu bilangannya, ya kan? Tambah satu, diaputkan lagi, ya. Bilangan menjadi dua, ya kan? Ini kan masih lima tadi ya, saya taruh lima ya. Bilangan satu, satu kecil sama dari benar kan? Naik bilangannya satu, ini POW satu kuadrat ya, naik bilangan jadi dua, dua kecil dari lima masih kan? Dua. Ini 2 POW 2 kuadrat 4. Nah, bilangan naik lagi 3. 3 kecil dari 5. 3 POW 3 pangkat 2 9. Naik lagi 4. 4 kecil dari 5 kecil sama ya. Masuk lagi 4 ini 4 kuadrat 16. Jadi 5. 5 kecil dari sama kecil sama ya. Kalau kecil berhenti dia. Kecil sama berarti masih kecil atau sama. Jadi 5. 5 kemudian ini 5 kuadrat. Ini naik lagi 6. 6 kecil sama dari 5. Salah kan? Langsung dia keluar. Langsung dia keluar. Ini bilangan sendiri, ini kuadratnya. Jadi dia perhitungannya di sini. Bila juga kita buat nanti umpamanya, oh ini mau ubah, saya maunya ininya integer. Jangan bilangan itu sendiri, umpamanya kan? Integer. Satu lagi, apa namanya? Nilai.
Kemudian satu lagi nilai aja kan, dan satu lagi satu lagi integernya nilai kuadrat. Nah, nilai kuadrat itu ya. Sama dengan di sininya. Nilai kuadratnya berarti ini nilai sama dengan bilangan. Biar kita ininya. Berarti dia bilangan, apa tadi POW? Ini ya. POW bilangan koma 2. Nah, di sini nanti saya jadikan komentar dulu ya. Saya nggak mau langsung, Pak, biar kita rumusnya dulu gitu ya. Rumusnya biar ketahuan. Nah, ini dia kita buat rumusnya sendiri untuk bilangan tersebut. Kalau nilainya, ya, nilainya sama ya, nilainya sama dengan bilangan. Kalau 1, 1, 2, 2. Tapi kalau nilai kuadrat adalah bilangan dikuadratkan. 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan. Nah, tiba kita outputkan di sini. Jadi variabelnya bukan variabel bilangan lagi. Ini variabelnya ini nilai. Ya, nah, ini nilai kuadrat. Saya sambung ya. Kuadrat. Nah, ini yang masuk nanti. Ini nilai adalah sama dengan bilangan. Kemudian nilai kuadrat adalah bilangan dikuadratkan. Sama nanti dia. Di atasnya saya tutup. Bila langsung nilai ini yang kita masukin biar nggak bingung nanti. Jadi pertama satu ya, satu nilai sama dengan satu, kemudian nilai kuadrat ya satu kuadrat masuk sini dia dikeluarkan satu, satu kuadrat nilai berubah jadi bilangan jadi dua, dua dua nilai berubah menjadi dua dari satu dua, buat nilai kuadrat berapa jadi empat karena dua kuadrat sama dia nanti ya. Kalau ini masih aktif. Jadi bisa penulisan itu bisa macam-macam ya, tidak harus. Makanya dalam pemrograman kita tidak harus satu cara. Tidak harus satu cara. Ya. Bisa macam-macam dalam penulisan. Ada yang langsung saya langsung aja, Pak. Saya nggak saya buatkan dulu persamaannya biar nggak bingung Pak tadi ya. Nih, persamaannya. Persamaan untuk bilangan ya, bilangan sama nilai sama dengan bilangan. Untuk nilai kuadratnya ya POW. Jadi bukan di sini dia POW ininya. Ah, ini POW udah oh ini salah nih. Ini langsung nilai kuadrat atau seperti rumus lagi. Ya, nah, oleh POW lagi dia dikuadratkan dua kali. Jadi ini kan ini variabel saja. Persamaannya di sini. Misalnya gitu. Coba dulu. Ini kalau POW kuadrat dia udah dikuadratkan lagi nanti. Ya. Sejalankan dulu. Simpan dulu selalu simpan ya supaya yang terakhir lah yang ini. Kalau tidak nanti hasilnya saja berubah, program nggak berubah. Itu kalau bilangannya di dalam kurung cuma bilangan kuadrat ya? Ya, di sininya. Nih. Oh, iya. Di sininya tetap, ini variabelnya doang. Oh, Ini. Nih. iya. Nah, di sini persamaannya di sini. Kan ini kan dengan persamaan ini sama dengan aja. Ini kita hitung variabelnya dulu. Kemudian baru ditampilkan. Ini tampilkan doang nih. Di outputkan gitu ya. Supaya kita di outputnya nggak membuat rumus. Maksudnya itu ya. Ini nggak membuat rumus. Ini yang salah dulu saya masukin. Minus 23. Ya, nggak bisa. 6 aja. 6. Kan? Sama tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 kodat, 2 kodat. Ini 9, 16, 25, 36. Oh, kalau mau banyak juga. Ya. Banyak. Nggak dimasukin. Nilai salah dia tidak akan masuk. Karena disuruh bilangan bulat. Kalau bilang bulat ya kita harus kita baru cepat apa bilang bulat positif ya positif kita masukin negatif dia akan keluar oh 25 dia akan jam 25 kan 25 25 satu satu. Nah kalau kita mau dua dua ya berarti dia inkrimennya dua kali nanti ya ini ya saya maunya mulai dari setelah satu langsung tiga ganjil mama satu tiga ya kan 5, 7 nah apa ya nah ininya mati. Jangan satu. Ini ya, kita mau tidak urut, Pak. Saya ada ininya tidak urut, Pak. Ya. Ini tidak urut. Bukan satu, dua, tiga. Ininya lompat. Nah, ingat lagi, kalau lebih dari dua kan dia plus sama dengan
2 umpamanya kan, atau 1 sama dengan 4 lah. Jadi pertamanya dia kan 1 ya. Jadi tambah 4 nih. Setelah 1 dia tambah 4 jadi 5 nih kan. Jadi 1, 5, 9 gitu ya. Tambah 4. Kalau kita mulai dari bisa 5. Di 1, 5, tambah 4 lagi 9. Bahwa kalau saya mulainya ininya mulai ini ya bisa umpamanya saya mau naiknya mulai dari 5 bisa tambah 5 ya. Pistarnya 5 gitu ya. Nah, ininya kita tambah 5. Misalnya nggak 1. Pertama 5, kemudian tambah 5 10, tambah 5 15 gitu ya. Contohnya nih. Kita jalankan. Jadi dia lompatnya 55. Rumusnya tetap ya. Ini kan dia berasal dari 5 itu. Pertamanya 5, kita siap di sininya setelah dulu. Tadi startnya mulainya ya 5 tadi deh kan. Iya. Nah. Oh, enggak, ininya salah tentar dulu. Ininya juga bilangan juga harus besar. Salah, ini salah nih karena nanti dia salah. Bilangan tetap dari 0, dari 1 dulu ya. Kalau saya mulai dari 5, nah ya, kalau kita mulai dari 5, ininya nanti yang bermasalah. Sebentar lagi habis ini kita sholat dulu ya. Ini kan kita masukkan ini kan 5, kan? Itu 5 kecil dari 5 langsung salah dia kan. Ini counternya tetap 1 dulu. Nah, 1 di sini kan. Jangan 1. Ya kan? Kita mulai itunya 1 sampai 5. Cuman nanti ininya itu dia kita nilainya ini mulainya dari 5 kan? Gak mulai 1. Jadi satu ininya tambah 5. Ya. Ininya yang kita naikin. Tapi kalau ini dulu ini mulai di 1 dia 1 tambah 5 6 ya. Ini dulu. Nanti baru ini yang kita ubah. Kalau mau dia startnya tidak tidak apa tidak dari 0 gitu ya. Ini harus kita iniin. Jadi nilai ini ya adalah supaya dapat 5 dari 1 awalnya kan 1 berarti ditambah 4. Jadi 5 dia kan. Kemudian 5 nanti 9 dia tidak bisa mulai dari 0 dia nanti. Namanya 0 ya, 0. 0, 0, 0 ditambah 5. Ah ya, tambah 5. Ininya 0 kita buat. Ininya kecil saja. Karena mulai dari 0 ya. Ininya baru kita bilangan ditambah 5. Ini pertamanya dia kan bilang 0 nih. 0 kecil dari bilangan 0 ditambah 5. 5 kan? Kemudian ininya bilangannya 5 kan? Wah, ini nilai ini. Nah, nilai bukan bilangan. Nilai. Supaya dia ini jadi udah 5 kan? Tambah 5. Ini 5 kodrat kan? Wah, tadi bilangan sama 1 2 3 kan? Ini kan nilai. Nilai. Nilai ini kan nilai adalah bilangan tambah 5. 0 tambah 5. 5 kan? Kemudian 5 dikuadratkan 5. Nah, ya kan? Kemudian setelah 5 langsung 10 deh kan? Nilai, bilangan sudah bilangan masih ya. Bilangan masih 0 tadi kan? Si 0 kan? Tambah 5. 5 deh kan? 5. Ininya nanti salahnya nih. 5 kecil dari ini dalam 10 orang nih. Hanya satu doang dia munculannya. Sini, satu doang munculannya. Karena ininya bilangan itu bilangan bulatnya kan ini. Bilangan bulat. Nah, kalau begitu harus kita tambah lagi satu di sini. Di sini bilangan bulat. Kalau dia 5 kali 5 itu 25. Nah, di sini bilangan bulat harus ada tambahnya ya. Kalau enggak jalan deh sama dengan bilangan bulat. Kalau enggak hanya sekali doang jalannya dikali 5. Nah, ini dulu ya. Jadi ini kan 5. Bilangan bulatnya 5 kan. Ini sama dengan dia jadi akhirnya bilangan bulat dikali 5 25 dikali ini kan. Ini 25 supaya di 5. Kalau ini nanti 6, 6 kali 5 30 gitu ya.
Karena nanya 55 kan, bukan 11. Nah, supaya ininya, kalau tadi nggak saya buat ini, kan 5 nih. Berarti ininya kan 1 kan? Mulai 0 ya. Benar kan? 0 kecil dari 5 benar. Nah, di sini nilai sama dengan bilangan ditambah 5. Dan tambah 5 ya. Berarti bilang nilainya jadi 5. Ini jadi 25 ya nilai kuadratnya. Terus sini. Bilangan berubah menjadi 5. Ini sudah 5. 5 tidak kecil daripada 5, ya kan? Oke, sama baru. 5 sama dengan 5 kan? Nah, jadi makanya saya ubah di sini. Jadi ininya kali 5 juga. Ini saya tambah 5, ini juga kali 5. Supaya dia maksimalnya nanti bukan 5, tapi dia 25. Kalau 6, 30. Kalau 10, berarti 50 gitu ya. Nanti kita lihat. Saya stop ini ya. Nah, ini kita tunggu. Kalau satu udah dia langsung berubah ya. Karena ini berubah satu, ini yang pangkat juga berubah satu kan. Satu, dua. Satu pangkat, dua pangkat, tiga pangkat. Ini kan? Sambil lima dulu tadi. Nah, ini kan ya. 5, 10, 15, 25. Ini 25 kan? Ini 100, ini 125. Nah, itu dia. Kalau saya ini tadi, nah kita coba ya. Ininya nggak saya ubah, nggak saya tambahkan. Satu lagi nih yang baru kita sholat ya. Ini nggak saya tambahkan apanya namanya? Oh, jadi itu limanya 5 kali ya? Iya, kalau enggak hanya sekali dia nanti nih. Pokoknya enggak saya tambahkan ini tambah tadi, tetap 5 ya. Saya masuk 5 nih. Ini 0. 0 kecil dari 5 benar kan? Nilai berubah menjadi 0 tambah 5, udah 5 kan? Bilangan. Nilai berubah jadi 5. Pangkatnya sudah menjadi 5, 5 kodrat, ya kan? 5 kodrat ini 5, ini 5 kodrat 25. Nilai berubah, bilangan berubah menjadi berapa? 0 tambah 5, 5 kan? 5, 5 kecil dari 5. Ya habis. Sekali doang dia. Nah, ini kita buktikan. Ini nggak saya tambahkan. Ini nggak saya tambahkan nih. Kita stop. Habis ini kita sholat dulu ya. Dalam maghrib udah lewat 4 jam lebih. Soalnya kalian ada kuliah, kalau nggak ada kuliah saya lanjutkan. Nah ya, saya cuma 5 aja tadi ya. 5. Nih, sekali aja kan. Ini dia. Kenapa? 5-nya sudah berubah menjadi 5 juga. Padahal dia baru pengurangan sekali kan. Pengurangan sekali baru nih. Tapi nilai ini udah jadi 5. Karena berubahnya langsung apa? Setelah 0, langsung 5 kan. Sedangkan ini hanya 5. Ya udah berhenti dia. Nah, supaya dia sama 5 kali juga, ininya saya tambahkan tadi. Makanya tadi kan ini ditambahkan kali 5. Jadi kalau 5 dia menjadi 5, kalau 6 menjadi 30. Jadi pertama kali ini 6 30. Ini pertama kan 0. 0 kecil 36. Ini 5 tambah 5 berarti 5. Ini 5 kodrat, ini 5, ini 25. Ini berubah menjadi 5 kan? 5 kecil dari 30 masih ulang, ya kan? Kalau tadi 5 enggak saya ubah kan? Nah, ini saya simpan dengan file berapa nih? 43A lah ya. Kalau datanya lebih dari 1 ya. Nah, 43-nya saya simpan lagi dulu. SMS-nya 43. Saya kembalikan ke awal dulu ya nih 43-nya ya. 43 ini dia. Sebentar dulu. Nanti ini saya habisin. Iya. Kalau bilangan bulat itu kan nol ada negatif ya sama. Ini nggak ada ya. Aslinya dulu nanti saya ya itu sudah simpan tadi kan. Ini juga ininya plus-plus kan. Sama dengan tadi dulu nih. 43-nya. Nanti kita buka 43A-nya. 43A. Ini yang 43A nanti. Jadi kalau dia tidak urut, ya, ini kan yang tadi nih, bisa jawab. Kalau urut udah gampang nih kan. 3, nih ya. Dan oh, ini nilai ini nilai ini bukan nilai ini bilangan ini bilangan POW ya POW
bilangan koma 2. Nah, ya. Bilangan tadi. Oh, itu bukan bilangan bulat, itu integral mas, ya, yang beda semua. Jadi yang ini juga yang bilangan bulat aja, yang bilangan bulat, yang mencoba juga itu. Terus soalnya juga yang itu bilangan bulat, ini bilangan bulat. Oh, ini mulai dari nol. Kita kembalikan satu dulu ya ini ya. Ini Yang mulai bilang bulat, pakai mode. Ini mungkin itu yang bilang akan bersama bulat dan karena itu untuk silang soalnya di negara itu bisa kalau ini di negara bisa dalam tapi yang udah terus sering mengatakan nah yang ini udah di dalam juga siapa tadi terima kecil sama ya salah lagi kecil sama lima kan tujuh dari tujuh kali ya. Lima sepuluh 15 sampai tujuh kan tujuh kali lima 35 kan jadi dia masuk berikutnya itu udah 40 40 tidak kecil dari 35 lipatan lima berarti dia sini yang kita tambahkan kita sholat dulu ya. Oh. Plus sama dengan Ya. plus sama, kalau plus plus hanya satu min min hanya satu kalau kita nambah lebih dari satu ini kan ini satu satu deh ya hanya ya yang ini ini kan lima ini masih udah sama satu deh plus plus nah ya kan yang bilangan tadi ya bilang bulat kecil sama salah terus ini yang ketiganya ya nih kan plus plus nih ini bilangan ini angka bilangannya mulai dari satu kalau lebih dari satu ya boleh dua tiga atas ya nih plus sama dengan bilangannya ya kalau kita lompatnya setelah 0 2 itu sama dengan 2 setelah 0 3 ya plus sama dengan 3 atau 1 setelah 1 3 berarti 4 ya kan plus sama dengan 3. Nah, ini kan saya mulai dari nol nih, supaya setelah nol, nah, nol di kan awalnya nol. Supaya saya tambah nanti, kalau umpama satu saya tambah empat, selalu tambah empat dia. Setelah empat, apakah satu tambah empat sembilan kan? Sembilan tambah empat 13, bukan 15 dia kan? Supaya ini bisa mulai dari nol, nol tambahnya lima, tambah lima lagi 10, tambah lima lagi 15.
Lalu tambahnya, oh semuanya bisa di satu, Pak. Bisa, kalau itu pertamanya. Satu, tambah empat kan lima. Tetapi nanti dia tambah lima lagi. Ya kan? Nah, ini ya kan? Lima tambah empat, sembilan ya kan? Nah, 13. 13 tambah, tambah lima, ya. 18, kurang terus dia. Hanya mulai dari 0. 0 tambah 5, nah, dah. Ininya juga sekali 5 dulu, kenapa? Karena kalau nggak dikali 5, hanya sekali doang ya. 5 udah. Malah dia 3 nggak mau. Kalau 3 nggak mau malah kan, masih kecil kan, ini udah 5 kan. 3 bilang kan, pertama sih 0, 3. Ini kan langsung salah, hanya sekali doang ya. Makanya dikali dulu nih. Karena ini nanti bilangannya dikali 5, jadi ininya juga pembatasnya dikali 5 juga supaya nanti sama. Ini 5 starnya. Ini 5, 5 mau 5 data berarti 5 kali 5 25 nih besarnya. Kalau nggak dikali dia hanya 5. Bilang kedua langsung salah dia. Tapi kalau dikali 5 lagi udah, bilang keduanya masih besar kan? Bilang kelimanya masih, bilang ke 6-nya baru dia salah. Itu deh ya. Kalau beli dari 0 kita ininya kecil, kalau kalau mulai ininya sama sama dia ya kan, bilangannya kali 5, 1 kali 5 5, ini 25. Kemudian nanti yang kedua 5, naik kan 10, ini tetap 25, 15, 20, nanti 25, 25 ada keluar ya kan. Ambil lima pokoknya. Lima dia. Berhenti dia. Karena nanti dia pada 15 dia keluar. Terakhirnya nanti masuk. Nah, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Ini ada yang masuk. Ini nggak apa-apa. Nanti kamu bisa lihat ininya ya. Jadi kita latihan 4 ya ini ya tadi. Latihan 4 ini ya. 4. Dimana kita akan menghitung jumlah tim dan berapa pemain yang tersedia. Nah, kalau pemainnya besar atau sama dari jumlah tim yang dibutuhkan, dia bisa nanti sekian tim. Tapi kalau kecilnya nggak bisa. Pemainnya kita mau mau voli, kita hanya 3 orang kan nggak bisa. Nah, itu dia. Nah, ini kalau kita copy paste, hasilnya ini tadi kan. Nah, ini ambil, kamu ambil yang itu ya, yang di Zaki ya, karena ini tadi belum ada tambahan yang ini nih. Ini masih yang di atas nih. Ini kalau yang di atas saya coba dulu ya yang di atas ya. Yang aslinya tuh yang di buku. Jadi dia kalau dibuat 3 dan ada 11 memang dia tidak masuk. Nah, kita lihat ya sininya. Saya oh, ininya. Dia memang nggak masuk, bawah 3 nggak masuk, di atas 11 nggak masuk. Kirim ke teman ya Zaki ya. Nah ya saya sambil ya, bawah 3 ya, pemainnya 2. Dia ditolak. Ya. Ya. Salah kan? 23 juga salah. Tetapi kalau 4 sama ini masuk deh. 4. Oh ini yang masih yang sebentar. Ini masih udah benar, udah dibenarin ya sebentar saya cek dulu. Ini oh ini yang udah saya benarin, saya ganti dulu ya. Ini ya. Nah. Ini aslinya ya, yang asli dulu. Asli dulu. Ini yang saya benarin nih tadi. Jadi dia di bawah yang tidak ada ini benar dia. Cuman ini range-nya bukan 3 sampai 11 kan? 3, 5, 6, 11 tidak semua. Kecuali 3 sampai 11 benar itu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, benar. Tapi kan ini 3, 4-nya nggak masuk. 5-nya masuk lagi. 6 masuk lagi. 7 nggak masuk. 8 nggak masuk gitu ya. Jadi dia lompat. Nah kalau lompat itu kita harus syaratnya kita tambah lagi. Nah ini tadi kan. Umpamanya 2 tolak ya. Kemudian 21 ya, tolak. 4 ini masuk dia. Nah masuk deh kan, berapa yang tersedia? Padahal nggak ada 4 kan? Yang ada hanya 5 atau 3 atau 6. Ini masuk di nanti kan? Oh satu tim gitu ya, padahal nggak ada. Tim apa nih? 4 kan nggak ada. Nah makanya kita batasin ini tadi. Masuk deh ya. 6 juga gitu. Eh 7.
8, 9, 10. Jadi kita ubah ini tadi supaya, nah ubahnya adalah dengan menambahkan. Yang tadinya tetap ada ya, ditambahkan. Nah tambahnya ini nih, ini kan tetap ada nih sampai sini. Ditambahkan jika jumlah pertanyaan sama dengan 4, or ini ya, or. Atau or jumlah tim sama dengan 7, sama dengan 2 ya, jangan 1. Kalau 1 dia jumlah tim sama dengan 7 nilainya ini, jumlah tim itu sama nggak dengan 7? Benar atau salah? Jawabnya benar atau salah. Ini jumlah tim sama dengan 8, sama 9, sama 10. Ditambahkan bilangan yang tidak termasuk. Berarti 4 nggak masuk, 7 nggak masuk, 8 nggak masuk, 9 nggak masuk, 10 nggak masuk. Nah, itu dia maksudnya antara ini. Kalau saya buat lagi seperti ini dari antara 7 dan ini, nanti dia sininya masuk lagi. Makanya buat satu-satu dia. Panjang jadinya, Bang. Semakin banyak syarat, semakin panjang ininya nih. Nah, ini kita buat. Kita coba. Kita lanjutkan seperti yang tadi. Kita masukin 4, kita masukin 7, 8, 9, 10, dia akan ditolak. Dia hanya yang benar aja yang masuknya 3, 5, 6, 11. Nah, kita lihat. Jadi itu dia, di atasnya udah kita tahu kan. Hanya timnya berjumlah 3 orang, 5 orang, 6 orang, 11 orang, tapi dia tidak tetap nyala. Nih, min 2, 2 ya. Nah, 2. Ditolak kan? Input 2 salah. Kita masukkan lagi 4. Yang di atas dulu ya. 21 juga tolak sama dengan tadi kan. Nah, sekarang 4. Nah, lihat ya. 4 juga ditolak nih. Input Anda salah. Masukin lagi 7 ya. 7. 7 juga ditolak, ya kan? Masukin lagi 8. 8 juga ditolak. 9 sama ditolak. 10 juga ditolak. Baru di antaranya, oh 5 baru masuk. Timnya berapa? Oh, tim saya ada 8 orang. Nah, berarti hanya satu tim, 3 pemainnya tersisa. Nggak bisa bareng main kan? Karena satunya hanya dia 5 satu timnya. Berarti 5 dipakai sisa 3. Kalau ininya kecil, ada juga sama dengan tadi. Ini kita coba yang kecil ininya ya. Oh, apa namanya? Jumlah timnya, tapi orang yang tersedia lebih kecil. Pamannya tadi 6 ya, saya ambil 6. Yang tersedianya hanya 5. Nah, ini kan nggak bisa. Input Anda salah, jumlah pemain minimal harus sama ya. Jadi di sini dua kita kontrolnya. Pertama adalah jumlah per timnya berapa? Nah, ini yang panjang syaratnya. Karena dia tidak rank. Kalau rank 10 ya, 3 sampai 11 itu bisa. Pokoknya dia boleh 3, 4, 5. Tapi kan ini nggak, lompat. 3, 4-nya nggak ada. 5 ke 6 ada ya. Nah, 7 nggak ada. Sampai ke 11, 7 sampai 10 nggak ada. Kalau 4. Kalau yang ini hanya satu. Syaratnya ada, pokoknya dia tidak sama dengan tim. Ini kan, bawah. Ini cek lagi jumlah pemain. Kecil dari jumlah per tim, udah salah. Jumlah pemainnya harus minimal sama kan. Apabila kita mau bola voli 6 kan. Ya, pemain kita minimal 6 orang kan. Tidak boleh kecil. Ini tadi saya ambil contohnya. Kita 5 orang. Kita mau futsal. Main voli 6. Pesertanya cuma 5 ya, nggak bisa kan. Nah, ini minimal sama. Nah, pemainnya 6 ya. 6 atau 7. 7 ada sisa 1 gitu ya. Termasuknya ini. Nah, ini syarat ini tadi yang penting tadi. Ini syarat untuk menentukan yang salah itu. Nah, ini yang biasanya kita lupa dari program. Kita sudah buat di atasnya bahwa jumlahnya cuma ini. Tadi ya. Ternyata kita batasi hanya di bawah 3 dan di bawah 11. Di antara 3 dan 4 tidak kita batasi. Di antara 7 dan 11 tidak kita batasi. Kalau buat ini 7 sampai 11, bentar. 7 sampai 10 ya, besar. Besar dari 6. Coba lagi on.
Tadi. Benar yang tadi ini nggak mau. Syaratnya ya. Jadi kalau kita buat range 2 nggak mau dia ya. Marknya di antara 11 kemudian off. Jadi jangan juga kita buat sebanyak ini ya. Pokoknya kan bisa juga nih tapi panjang dia. Pokoknya jumlah per tim sama dengan 3. Jumlah per tim sama dengan apa? Ini ya yang salahnya kan ini ya. Jumlah per tim tidak sama dengan 3. Tidak sama dengan 6, tidak sama dengan bisa juga itu dia. Jadi kalau tidak sama dengan ini dia hanya 4 ininya kan. Jadi jumlah per tim sama kan ini dia. Sama dengan yang minus tadi ya. Tidak sama ini sama dengan 1 ya. Nah. Plus sama dengan nih, nih. Seru dengan ini. Nah, pokoknya kita jika jumlah per tim tidak sama dengan 3, itu kan dia berapapun ya. Atau tidak sama dengan 6, nah, ini kita coba. Yang data saja saya buatkan ini ya. 4 ini ya. Ini bisa juga. Nah, ini sini ya. Ini saya ini kan. Tidak sama dengan ya ini. Sama dengan 3. Nanti dia tidak sama dengan berapa lagi? 5 ya. Kemudian copy lagi nih supaya apakah core-nya tidak sama dengan 3, 5, 6 ya.
6 dan 11 ya terakhir. 11. Nah, ini ya. 5. Apa? 3, 5, 6, 11. Bisa turunin aja ya. Hampir nggak jauh. Ini pemain kita masukin sini. 4. 4 sama nggak dengan 3? Tidak kan? Dia keluar. Nah, itu dia. Oh, nggak bisa. Ini kebalik. Nggak bisa. Ini harusnya benar. Kalau validasi itu benar. Pokoknya 4. Tidak sama dengan 3. Dia malah malah masuk sini nih. Ini dia. Ini tadi. Yang ini tadi. Dia. Tidak sama dengan. Nggak bisa. Terlalu banyak. Ini jangan. Jangan ini. Terlalu banyak. Kita kan dia di luar itu gitu ya. Di luar itu. Ini. Jangan saya ini kan. Ini aslinya ini ya. Kecil dari 3 atau kecil dari 11. Nah ini udah. Hah? Oh, kecil dari 15. Nah, ini dia. Nggak bisa itu. Terlalu banyak nanti. Kecil dari 3 itu terlalu banyak kan? Makanya dia, ini kecil 3 berapapun kan? 2, 1, minus. Di atas. Ini 11. Besar ya? Ini besar. Ini kecil. Dan 11 kan? 12, 13. Itu. Nah, itu kan banyak kita ini. Susah kita. Lebih baik kita ini. Ini enggak ada. Terlalu banyak yang mau kita batasi. Nah, yang kita batasi yang ini aja. Pokoknya di bawah 3 nggak masuk. Di atas 11. Oh, tapi di antaranya masih ada ya. Sama dengan 4, sama dengan. Ini terlalu banyak sama dengan nanti. Tidak sama dengan. Ini kan yang benarnya masuk ya. Oh, udah jam 7 ya. Kamu udah kuliah lagi ya? Eko ya. Udah, kita ini aja dulu. Kemudian nanti kita. Minggu depan masih ini kita. Masih offline ya. Ya udah. Jam 5 pas ya. Datangnya jangan ini. Biar ganti ini kita. Tadi saya nggak tahu Pak, sebenarnya tadi lagi lagi apa tuh? Iya, jam kan saya bilang sampai setengah 6 kita sini. Saya tutup dulu ininya saya.